terasa kaya lopani yang pas ngene iki. Hai, ketemu lagi bersama aku Eva Salala. Selamat siang teman-teman semuanya. Sekarang lagi ada di pinggir jalan. Aku mau makan ini ya. Cotoku. Biasa ini cotoku. Terus ini ada es coklat. Ini di luar lagi hujan, terus kelihatannya juga dingin, tapi pengen minum ting seger-seger. Terus harus gagem duit. Tadi aku pagi-pagi udah makan di warung Indo Joyo, tapi nggak sempet bikin vlog soalnya neng konan enek musik ya, paling yuk naik kopi rek teman-teman ya. Ini sekarang mau makan tutupu bareng my bag. Perjalanan apa? 15 menit. Ayo apa? 15 detik. Short video. Ini hari Minggu ya teman-teman. Teman-teman yang lagi libur, mat happy-happy aja. Terus yang lagi kerja pokoknya tetap semangat. Lagi pula ini cuacanya juga hujan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bokoku maknya. Rini saya mau teman-teman bingung apa jalan yang gini gitu loh. Jadi ya, tak temune makan bareng aku. Ini guys. Itu deh. Enggak ada kayak netizen. Jeruk apa di sini? Jeruk. Kayak dua tisu teman-teman. Anu tisu ya? Kayaknya enggak orang. Orang enggak tisu. Ini meja kayak meja makan. Terasa kaya lopani yang pas ngene iki. Tangan nembe dalan bareng kancane. Enak kan? Jadi, cuma gak enak pada cetak. Ini kan, bawang putih yang enak apa? Enak deh. Enak lah. Nek pas libur ini teman-teman rasanya tuh happy, mulu. Tapi nek pas main di rumah kayu kerja kumut-kumut terang benah-benah kemarin ini kenapa esok udan teman-teman ki mau ki. Jadi ki yo karo ngenteni hujan reda mengiyup berteduh. Acar kupis. Coklat harganya ya di 85 NT.
mau beli apa itu yang mangga, tapi mangganya itu adanya pas musim dingin, panas. Musim panas, kalau musim dingin enggak ada. Tapi kita masuk era apa teh ademnya orang teman-teman nol ya aku mau ke adem laku tapi adem mandek ya lontar kan teman-teman pada harus bulan dua aja tapi di bawang. Jajan tak telepon ya bang, dia nggak terang. Telepon biasa lah. Bawang kan gue syu-syu enggak lah ya ada nih guys dua anu kamar kalimat teh mbak yeye ya tang ya ya suaranya ngomong yang mana gue yang kecil itu kalau jalan itu apa? Lupa. Masih mana? Di rumah tahu ro? Ro, neng TikTok ro ya. Nanti sore mau ke Siman teman-teman, kita mau mencoba new pie. Sebenarnya mau pergi ke Hoko. Tapi kalau di Hoko itu kan kita harus makan banyak, buatnya gede karena bayarnya itu 400 NT makan sepuasnya. Ya kalau kita makannya sedikit ya rugi, tapi kalau kita makannya banyak ya enggak. Duh. Nyapa iki? Majikan nanya tuh. Pior maning asik. Soalnya ini ya wong kaya mau bebas ya aku ngene-ngene iki ya. Mangan turu dhewe apa dhewe ngono kan. Saya nunggu aku dhewe. Temanku mau pindah majikan teman-teman karena akongnya mati. Jadi ini bukan liburan terakhir enggak pasti, tapi liburan terakhir di majikan yang lama ini ya teman-teman. Sebenarnya mau makan buku, tapi makan buku itu kan yang di Simen itu sepuasnya itu satu orang 400 NT. Kalau kita makannya banyak ya enggak apa-apa, tapi kalau kita makannya sedikitnya ya rugi ya berang. Jadi nanti diputuskan kita mau makan new bay. Mau nyobain, ini pertama kalinya di sana, tapi enggak tahu nanti bisa bikin video atau enggak karena kan kadang-kadang itu ada musiknya takutnya kena copyright. Kalau diangkat gue nggak kementi tingkat aku balas gede ini ruame teman-teman walaupun hujan. Y
ya udah sampai di sini dulu ya teman-teman video dari aku. Terima kasih dan ingin makan chou tofu sama minum ini es coklat. Salam sehat selalu buat teman-teman.